Halo teman-teman, ketemu lagi di channel ini. Apa kabar? Pada sehat-sehat kan? Mudah-mudahan pada sehat dan ikannya juga pada sehat-sehat ya. Sekarang saya mau coba share pengalaman baru buat netasin telur ikan mas koki dan merawat burayak ikan mas koki. Kebenaran sampai saat ini umur burayak udah 15 hari. Sebenarnya nggak sengaja dipijah, kebenaran bertelur dan saya coba penasaran netasin telurnya. Sebelumnya terima kasih udah klik video ini dan jangan ragu untuk subscribe channel ini biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Jika ada saran, info, pertanyaan dan lain-lain bisa di-share di kolom komentar. Oke teman-teman, ceritanya begini. Sore-sore nggak sengaja saya lihat ada ikan yang bertelur. Biasanya telurnya saya buang atau saya kuras akuariumnya. Tapi ini tiba-tiba penasaran pengen coba netasin telurnya. Pengen tahu aja sekaligus penasaran buat pengalaman. Dari malam dan pagi-pagi emang dua ikan oranda saya emang udah kejar-kejaran terus. Bener deh bertelur. Ini penampakan telurnya di akuarium. Setelah itu saya cepet-cepet mindahin ikan betinanya ke wadah dengan air di akuarium. Gak lama dipindahin, keluar telurnya dan saya bantu dengan tekan perut bagian belakangnya kayak gini nih. Lalu saya segera ambil jantannya dan saya sedikit tekan perut bagian belakangnya dengan maksud supaya spermanya keluar dan membuahi telur-telurnya. Nah, ini pelakunya. Setelah tadi dilakuin hand breeding, saya angkat jantan dan betinanya. Inilah penampakan telurnya nih. Agak kurang jelas ya. Ada beberapa bagian ada di jaring dan ada yang di bawahnya juga. Airnya saya kasih sedikit methylene blue, ditambah garam sedikit di wadahnya dengan maksud mensterilkan telur dari bakteri dan jamur. Dan saya kasih sedikit aerator dengan arus kecil ya. Ini versi saya ya teman-teman. Teman-teman kalau punya info dan saran tentang pemijahan dan merawat telur ikan mas koki, boleh komen di kolom komentar. Maklum ini pengalaman baru ya buat saya. Lalu ini penampakan di hari esoknya. Telur jadi bening, transparan, dan ada titik-titik hitam. Dan ada juga yang putih dan menguning. Menurut info yang saya dapat, yang putih dan menguning adalah telur yang gagal dibuahi atau nggak bakalan menetas. Lalu ada tips juga, jangan sampai kena sinar matahari langsung. Lalu ini penampakan di hari kedua, ada beberapa telur yang menetas dan burayak menempel di permukaan wadah. Berbentuk kecil dan agak hitam, ada juga 1-2 yang mulai bergerak-gerak. Untuk sekedar info, rata-rata ikan mas koki telurnya menetas 2-4 hari. Karena hari ketiga saya lupa videoin, ini langsung ke penampakan di hari keempat. Semua burayak hampir semua sudah bergerak ya dan belajar berenang. Infonya burayak nggak perlu dikasih makan 3 hari dari telurnya menetas karena cadangan makanan dari sisa telurnya masih mencukupi. Di hari keempat burayak menetas baru kita kasih pakan. Kita bisa kasih kutir atau kutu air, tapi kebetulan carinya agak susah. Saya siapin pelet bubuk aja dulu buat sementara. Pelet bubuknya kayak gini nih teman-teman.
Ini udah di hari keempat Bu Rayak menetas. Saya mulai kasih pelet pupuk. Saya kasih sedikit banget biar dia adaptasi dengan makanan baru dan biar gak banyak sisa pakannya yang bisa menurunkan kualitas air. Di umur 5 hari Bu Rayak, saya ganti air 50% dan membersihkan telur yang tidak menetas. Takutnya jadi membusuk dan mengganggu pertumbuhan Bu Rayak. Saya kasih sedikit garam ikan di air barunya. Makanannya saya masih kasih pelet pupuk sehari 2 kali di pagi dan sore. Di umur 6 hari Bu Rayak, saya mulai kombinasi makanan dengan kutir. Kebenaran saya baru nemu dan dapatnya beli di online ya teman-teman. Saya berikan sedikit-sedikit, kalau udah habis baru saya kasih lagi. Saya kasih kutir sampai umur 10 hari dan kebenaran stoknya juga habis. Ini penampakan Bu Rayak di umur 11 hari, udah mulai agak memanjang ya dan agak membesar. Di umur ini saya udah coba kasih cacing sutra. Cacing sutranya saya cincang pakai cutter ya biar mudah untuk dimakan. Sampai hari ini Bu Rayak mayoritas hidup ya. Kalau nggak salah hitung sampai hari ini yang mati sampai 30, yang hidup kayaknya 3 atau 4 kali lipatnya kayaknya. Di umur 12 hari ini saya kembali ganti air 50% dan bersihkan kotoran dan sisa makanannya. Dan saya tetap kasih garam ikan di air barunya. Ini saya pindahin dulu ke wadah kecil ya. Pakai sendok nih satu-satu, hati-hati. Lumayan lama juga nih. Di hari ini udah kelihatan nih. Udah mulai ada beberapa perutnya yang membesar ya. Dan udah mulai keluar ada sirip-sirip tangannya gitu. Dan beberapa udah ada yang pecah ekor ya. Ekornya jadi udah membelah jadi ada 2. Terus mulai hari ini saya udah kasih makan 3 kali sehari. Pagi pelet bubuk, siang cacing sutra, sorenya pelet bubuk lagi. Ini penampakan Bu Rayak umur 15 hari ya teman-teman. Sampai 15 hari ini ukurannya nggak sama semua ya, beda-beda ya. Malah ada yang kecil banget nih, ini sampelnya. Teman-teman, kalau ada saran, info, dan lain-lain bisa di-share di kolom komentar ya. Makasih udah simak videonya, semoga bermanfaat. Jangan ragu untuk subscribe channel ini dan share videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya.